Hello guys, selamat datang kembali kepada channel saya, James Bo Channel. Pada hari ini, James Bo Channel akan buat satu resepi yang agak special guys, itu kasam ikan. Okay, kasam ikan buris. Jadi teknik ataupun cara kami orang Iban kan mengasam ikan memang agak special kan, itu mengasam ikan di dalam pasu ataupun boleh kata ni jaguar. Okay, special kan, tengok dalam ni isi ikan tadi dia nyapu dengan bahan-bahan untuk membuat berkasam, diletak di dalam jaguar ini ataupun pasu ini, dan kemudian akan diudung. Okay, cukup masa nanti, kalau kita nak masak, baru kita akan membuka dia. Okey? Mari kita tengok macam mana buka dia. Okey guys, kita buka dulu. Tapi jangan terkejut lah, bau dia memang agak pelik. Bukan pelik, cuma itulah bau yang sepatutnya guys untuk kita membuat perkacam ikan. Tengok, okey guys, tengok, ini dah lupanya ikan buris dikasam ataupun perkasam ikan buris yang dikasam di dalam jaguar, memang special guys. Okay guys, kita terus pada bahan-bahan untuk kita memasak perkasam ikan buris, iaitu bunga kantan. Okay, seterusnya ini adalah kupat tepus. Okay, bersama dengan bawang putih yang telah ditumbuk kasar bersama, dan seterusnya ialah bawang Holland. Okay guys. Okey guys, pada hari ini JBC ada seorang tukang masak special guys, import daripada Papua ni. Jadi inilah tukang masak kita guys, untuk kita memasak kasam ikan buris. Jadi jom kita terus memasak kasam ikan buris. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa tekan anda semua untuk like, comment, share dan subscribe YouTube channel saya, James Bo Channel. Okey guys, kita bersama dengan tukang masak import khas untuk memasak kasam ikan buris special. Okay. Okay guys, mula-mula kita masukkan bawang putih dan bawang Holland. Seterusnya kupat tepus bersama dengan kantan. Bunga kantan. Ini kita masak import guys, pada Papua. Dan seterusnya tu dia kasam ikan buris. Wow. Bau je guys. Harum. Special. Tengok tu guys. Specialnya guys, kalau kita buat pakai ikan ni, tengok isi ikan dia. Masih lagi kekal merah dan tidak hancur guys. Istimewa orang Sarawak. Ini ikan buris Batang Renjang guys. Sama aji sikit. Tengok tu guys. Sedap. Sedap. Okay guys, terus masukkan satu sudu kecil. Sebut masak. Kami ban aku tau daun arak kambut. Campur dengan kasam buris bak kata raja yang. Okay guys, special punya guys. Special. Wow. Kasam ke buris campur dengan pucuk arak kambut. Memang special guys. JBC pun baru first time dengar dan first time tengok pucuk arak kambut guys. Okay. Pucuk arak kambut ni kantua arak kambut. Kalau kamu Iban cakap tu kantua, kalau bahasa Melayu tu pucuk. Okay. Jadi pucuk arak kambut ni guys, kalau kita goreng bersama dengan habilis cili, campur dengan belacan, nanti JBC akan cari dari pucuk arak. Kita cari pucuk arak kambut. Okay guys, kasam kita hampir masak. Okay, jadi tulang-tulang yang besar tu guys kita buang dulu.
supaya nanti kamu boleh kita untuk makan ya. Babe. Oke guys, selanjutnya kita masukkan cili yang telah kulit dulu. Kalau udah lebih pedas ya, boleh tambah lagi cili. Resi yang kali ini, perkasaan kembur ini adalah besi kasam kasam yang telah dimasak hancur. Okay. Dan nanti ada lagi perkasaan ikan lain yang jenis. Nanti kita akan masak kasam isi ikan yang kering. Okay. Kedua-duanya sama sedap guys. Okay. Isi dia telah pun kita hancurkan lah. Okay. Masak sampai hancur. Dan tulang tengah tu guys kita buang dia. Ini kalau makan dengan nasi panas kan, tetapi kalau nasi lekat nanti deh, kalau respon. Kalau makan dengan pulut guys, aduh menangis, menangis dalam hati makan, memang sedap. Enggak pula ya sahur ya. Sudah masak sekarang, dia bang tahu tuh, woi. Kalau lantai tak main guys. Ketam kita guys. Ketam kaburis sudah masak. Okay. Kita tengah masak sampai terlalu kering guys. Nanti sudah sedap ya. Ada sedikit basah-basah sedikit. Pekasam ikan boris campur dengan upak tepus dan pucuk arak kambut. Memang special guys. Re punya masakan. Kita dalam mangkuk dan sedia untuk kasam ikan buris. Sudah guys. Alright. Okay guys, resepi perkasan ikan buris Sungai Mata Rajang campur dengan upak tepus dan juga yang special guys, pucuk arak kambut yang telah dimasak oleh tukang masak special JBC pada kali ini sudah siap untuk dimakan. Okay guys, boleh tengok dekat guys macam mana rupanya. Ini versi kasam yang hancur guys. Okay, tapi hancur-hancur pun memang sedap guys. JBC nak ucapkan terima kasih kepada tukang masak special dan JBC input dari Papua guys. Okay, kerana telah kongsi resipi yang sangat special ini. Pasta memang special lah guys, tak ada cakap lain. Okay, memang special. Okay guys, terima kasih. Dan jangan lupa guys, jika anda semua berminat dengan resipi ataupun masakan daripada JBC, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe YouTube channel saya, JBC Small Channel. Dan subscribe JBC Small Channel. Okay. So, subscribe JBC Small Channel. Alright.